Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat Rugading Channel. Walau di mana sahaja berada. Kalau nak tahu saya di mana? Di tempat ini. Di mana? Di Kalangadanku Nahabak, Kota Bulut. Okey, kalau anda ingin merasai tentang kesejukan bersumberkan daripada air Gunung Kinabalu. Hari ini hari yang keempat kami di Sabah ni untuk bercuti-cuti. Okey, hari yang keempat ni kami akan membawa Sabah untuk bermandi-manda. Di mana? Sungai yang cantik lah untuk jadikan destination untuk pelancongan. Okey, sekarang jam sudah pun menunjukkan pukul 12:30. Okay, kita tengok perjalanan kita berapa kilo daripada kampung saya ni. Okey, sudah sedia semua? Sudah. Jumpa di sana. Okey, bye. Dalam perjalanan ni kita dihalang oleh sekumpulan mafia jalanan lembu. Sekarang ni musim hujan. Kalau bukan pagi hujan, petang hujan. Itu adalah rumah kawan. Kawan lama saya, satu sekolah dulu. Bukan sahaja lembu, tetapi kuda pun ada. Nampak ni? Hai. Assalamualaikum. Okay, ni adalah tanah perkuburan Kampung Tombelian Ulu. Di depan sana ada Gunung Kinabalu ya. Nampak ada Gunung Kinabalu dan sebelah kanan ni juga adalah sungai ya. Kecil-kecil dulu inilah tempat sungai yang selalu saya mandilah. Okey. Okey. Di dalam perjalanan ini juga ada juga ekor pelancongan. Hanya 5 minit saja daripada rumah. Ekor pelancongan Tomodu. Ini dia. Melalui jambatan ya, jalan sayap. Okey, di sebelah kanan ni adalah pusat penternakan lembu ya. Okey, kita dah sampai di Kampung Nahabak. Tu ekor pelancongan singgah Borio. Sini banyak ekor-ekor pelancongan ya. Dalam 200 meter, belok ke kiri. Kita dah sampai dekat ekor pelancongan Kalangadanku Kampung Nahabak, Kota Bulut. Tu nampak tu, selamat datang. Okey, terima kasih. Okey, inilah tempatnya. Lebih kurang dalam 15 minit sahaja kita dah sampai di sini. Macam mana ni? Jalan macam mana? Ini boleh masuk ke dalam ke ni? Okey, jalannya macam ni lah. Menuruni bukit. Tu dia sungai sebelah kiri. Ikut SOP kita kena scan dan bayar. Dewasa RM3. RM3. Kanak-kanak? Kanak-kanak RM7, RM12, RM2. RM2. Pondok 9. Kita sewa pelampung dulu. RM5. RM5. Oh. Okay. Inilah kedai runcit. Di Kalangadan kali ini. Thank you.
Oh, di pondok di Kalawalawa ada sana. Hmm. Nontok di Banjar mga pondok di Gulut. Untuk pengetahuan, posko pelancongan Nahabak Kelangadan ku ini tadi baik pulih disebabkan banjir. Okey, apa perasaan? Ha? Seronok. Seronok. Ini Amirul? Pertama juga. Tengok bawah ada apa? Sungai. Sungai. Okay, Gunung Kinabalu. Okey, tadi dah mendaki, sekarang menurun. Kita tengok kemudahan di sini. Tandas lelaki dan wanita. Cantik dan bersih eh. BBQ pun ada. Ha. Okey lah, inilah tempat beristirahat saya pada hari ini. Ha, kita tengok. Kita tengok dalam ya. Oh, kat tingkap. Ada kipas. Selesa eh. Ni ada juga. Okey, ini berharga RM20. Okey. Pondok 9. Jadi nak buat style lama tu, nak hidupkan api. Ingat apa ni zaman batu. Airnya pun jernih. Best. Tok Gading Channel terbaik. Tu dia suka makan kulit. Kulit kaki dengan tangan. Kalau nak tahu jambatan gantung gayat ke tak gayat, sinilah berkunjung di Kampung Nahabak di Kelangadan Kuini. Tak sabar rasanya nak berkunjung lagi di tempat ini tahun hadapan. Sudah tentu tempat ini semakin cantik. Hello. Nak berkampung kat sini ke? Tak nak balik. Eko pelancongan Kelangadanku. Jumpa lagi.